Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Mari kita teruskan pelajaran kita dengan unit 18 Hebatnya Inovasi dengan tajuk Wah, Mudahnya. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat membina dan menulis ayat. Untuk pelajaran hari ini, murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 111. Sekarang mari kita lihat bahan grafik Wah Mudahnya. Di sini terdapat buku teks iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Muzik. Okay, untuk pelekat, Bahasa Melayu menggunakan pelekat berwarna merah. Bahasa Inggeris menggunakan pelekat yang berwarna biru. Matematik pelekat berwarna hijau dan Muzik pelekat berwarna kuning. Okay, mari kita lihat hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Okay, pelekat. Pada hari Isnin, dia perlu bawa buku yang mempunyai pelekat yang berwarna merah dan biru, iaitu buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Hari Selasa, dia perlu bawa buku pelekat warna merah, biru dan hijau. Jadi, dia perlu bawa buku Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Pada hari Rabu, sama dengan jadual pada hari Isnin, iaitu buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Mari kita lihat hari Khamis. Hari Khamis, dia perlu bawa buku pelekat yang berwarna merah, biru, hijau dan kuning. Jadi, dia perlu bawa semua buku, iaitu buku Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Muzik. Mari kita baca petikan ini. Ibu Kala mencipta penanda buku pintar. Penanda buku pintar ini memudahkan Kalang membawa buku ke sekolah mengikut jadual waktu. Kalang perlu membawa buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada hari Isnin. Pada hari Selasa pula, Kalang membawa buku. Okay, di sini terdapat stiker ataupun pelekat yang berwarna merah, biru dan hijau. Jadi mari kita lihat. Hari Selasa Kalang perlu bawa buku apa? Okay, perlu bawa buku Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Jadi pada hari Selasa pula, Kalang membawa buku Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Kalang membawa buku, okay, di sini buku pelekat yang berwarna merah dan biru pada hari Rabu. Jadi pelekat yang berwarna merah dan biru iaitu buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Jadi jawapan dia, Kalang membawa buku Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada hari Rabu. Pada hari Khamis, dia membawa buku. Okay, di sini tak ada diletakkan pelekat. Okay, mari kita lihat jadual. Hari Khamis, Kalang perlu bawa buku. Okay, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Muzik. Okay, jadi jawapan dia, okay, dia perlu bawa buku Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Muzik. Kalang tidak lagi perlu membawa semua bukunya setiap hari ke sekolah. Begnya menjadi ringan. Okay, baiklah, bila kita ke sekolah, kita perlu bawa buku teks dan buku-buku mengikut jadual yang telah diberikan supaya beg kita tidak menjadi terlalu berat. Mari kita bincangkan tugasan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 38. Baiklah, untuk tugasan muka surat 38, murid perlu susun dan tulis perkataan menjadi ayat yang lengkap. Okay, di sini, perkataan yang diberikan tidak betul. Okay, dia terbalik. Jadi, murid perlu susun hingga menjadi susunan ayat yang lengkap. Mari kita lihat untuk nombor 1. Menggunakan durian ayah inovasi pengopik. Macam mana kita nak tentukan dia merupakan perkataan yang pertama? Okay, kita perlu pilih yang menggunakan ada huruf besar di sini. Jadi ayah. Ayah merupakan nombor 1. Ayah buat apa? Ayah menggunakan. Menggunakan apa? Inovasi pengopik durian. Okay, jadi jawapan lengkap dia, ayah menggunakan inovasi pengopik durian. Mari kita lihat nombor 2. Pemerah Pakcik Zubir mesin santan kelapa
menggunakan. Jadi mari kita lihat di mana yang ada penggunaan huruf besar. Okey, Pakcik Zubir. Okey, Pakcik Zubir merupakan perkataan nombor satu. Okey, apa yang Pakcik Zubir buat? Okey, Pakcik Zubir menggunakan. Okey, dia menggunakan apa? Alatan apa? Okey, mesin. Mesin apa nama dia? Okey, mesin pemerah santan kelapa. Jadi jawapan dia, Pakcik Zubir menggunakan mesin pemerah santan kelapa. Mari kita lihat nombor tiga. Makanan kucing automatik mencipta bekas abang. Jadi perkataan yang pertama kita perlu pilih abang. Sebab di sini huruf besar. Okay, nombor satu abang. Okay, abang buat apa? Dia mencipta. Mencipta objek apa? Okay, abang mencipta bekas. Okay, bekas apa dia? Bekas makanan. Untuk apa? Okay, bekas makanan kucing. Nama dia automatik. Jadi abang mencipta bekas makanan kucing automatik. Jadi bekas makanan tu boleh mengeluarkan makanan kucing. Untuk tugasan yang kedua, murid diminta untuk buka buku aktiviti muka surat 39. Okay, untuk tugasan yang kedua, murid perlu bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Ibu Kalang suka menanam pokok bunga. Okay, jadi kita perlu menggunakan nama Ibu Kalang. Mari kita lihat nombor satu. Mencipta pasu bunga unik. Siapa yang mencipta? Okay, Ibu Kalang. Jadi kita ambil balik nama dia Ibu Kalang. Kemudian gunakan balik perkataan yang diberikan. Ibu Kalang mencipta pasu bunga unik. Mari kita lihat nombor dua. Menggunakan bahan terbuang. Siapa yang menggunakan? Kita guna balik nama dia Ibu Kalang. Mari kita lihat gambar bahan terbuang. Okay, dia menggunakan gunting, botol, benang ataupun tali. Jadi jawapan dia Ibu Kalang menggunakan bahan terbuang seperti gunting, botol, benang dan tali. Mari kita lihat yang ketiga. Okay, menanam pokok bunga. Siapa yang menanam pokok bunga? Okay, Ibu Kalang. Okay, mari kita lihat di dalam gambar. Ibu Kalang menanam pokok bunga di mana? Okay, di dalam gambar ini terdapat gambar botol. Jadi jawapan dia Ibu Kalang menanam pokok bunga di dalam botol itu. Okay, mari kita lihat yang keempat. Menggantung di sekeliling rumah. Okay, siapa yang menggantung? Ibu Kalang. Dia gantung apa? Okay, jadi jawapan dia Ibu Kalang menggantung pasu bunga di sekeliling rumah. Kita tengok di dalam gambar Ibu Kalang menggantung pasu bunga di sekeliling rumah. Rumah Kalang kelihatan ceria. Okay, baiklah, kita telah bincangkan dua tugasan pada hari ini. Jadi cikgu minta murid-murid untuk lengkapkan tugasan yang telah diberikan.